Baik, anak-anak, untuk latihan selanjutnya kita akan menyelesaikan latihan pecahan senilai ya. Dari latihan lanjutan latihan sebelumnya, kalian sudah mengerjakan soal tentang pecahan senilai. Pembahasan nomor 1, 2 per 3 itu sama dengan pecahan berapa per 6? Nah, caranya adalah kita akan melihat pecahan yang sudah ada pasangannya, yaitu 3 dan 6. 3 supaya jadi 6 itu harus diapakan? Dikali atau dibagi? Nah, 3 supaya jadi 6 itu harus dikali 2. Maka 3 dikali 2 jadi 6. Kalau penyebut dikali 2, maka pembilang pun harus sama, yaitu dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 4 per 6. Nomor 2. Nomor 2 ini masih sama ya. Soalnya adalah 3 per 5. 3 per 5 itu pecahan senilainya adalah berapa per 10? Caranya adalah 5 itu diapakan supaya bisa menjadi 10? Yaitu dengan cara dikali 2. Ya, betul sekali. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebut dikali 2, pembilang juga harus sama dikali 2, sehingga hasilnya 6. Jadi jawabannya adalah 6 per 10. Itu untuk nomor 2. Untuk nomor 3, itu caranya masih sama, hanya yang dicari adalah penyebutnya. 9 per 12 itu senilai dengan pecahan 3 per berapa? Nah, 9 supaya jadi 3 itu harus diapakan? Yaitu dibagi. 9 dibagi berapa supaya jadi 3? 9 dibagi 3. Maka hasilnya 3. Jadi, kalau pembilang dibagi 3, penyebut juga sama, harus dibagi 3. Maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jawabannya adalah 3 per 4. Nomor 4. Nomor 4 ini sama dengan nomor 3 ya, mencari penyebut. Delapan per 10 itu sama dengan 8 per 10 sama dengan 4 per titik-titik. Sama dengan nomor 3. 8 untuk jadi 4 itu harus diapakan? Yaitu harus dibagi 2. Harus dibagi 2. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dan 10 juga sama, harus dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka kita tulis penyebutnya 5. Jadi 8 per 10 itu sama dengan 4 per 5. Nah, kita lihat nomor 5. Nomor 5 ini sama dengan soal sebelumnya ya. Yaitu soalnya adalah 5 per 6 sama dengan 10 per titik-titik. 5 supaya jadi 10 itu harus diapakan? Yaitu harus dikali 2. Maka 6 juga sama, harus dikali 2, sehingga hasilnya nanti senilai 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi 5 per 6 itu pecahan senilainya adalah 10 per 12. Itu nomor 5. Nah, kita akan melihat lanjutan soal nomor 6. Nomor 6 ini agak sedikit berbeda karena ada dua pecahan yang harus kita cari. 1 per 4 itu sama dengan berapa per 12? Ini caranya masih sama dengan yang sebelumnya ya. 4 itu harus dikali atau dibagi berapa supaya jadi 12? Maka jawabannya adalah dikali 3.
4 kali 3 sama dengan 12. Maka pembilang pun sama, harus dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, ada lanjutannya. 3 per 12 itu senilai dengan pecahan 6 per berapa? 6 per berapa? Maka kita menggunakan yang 3 tadi, yang sudah ada ya, 3 per 12. Sebenarnya dari depan juga bisa, dari pecahan kedua juga bisa. Nah, kita cobanya dari pecahan yang kedua, yaitu 3 per 12. 3 untuk menjadi 6 itu harus diapakan? Dikali atau dibagi? Ya, harus dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka 12 pun sama, harus dikali 2. Sehingga hasilnya senilai nantinya menjadi 24. Jadi, pecahan 3 per 12 itu senilai dengan pecahan 6 per 24. Seperti itu untuk pecahan senilai yang lebih dari 1. Sekarang kita lihat nomor 7. 8 per 12. 8 per 12 ini senilai dengan 4 per berapa? 4 per berapa? Delapan untuk jadi 4 itu dibagi 2. Maka 12 pun sama, harus dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka 8 per 12 itu senilai dengan 4 per 6. Nah, untuk pecahan ketiga, pecahan senilai berikutnya, yaitu 4 per 6 itu sama dengan titik-titik per 3. 6 untuk jadi 3 itu berarti harus dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka 4 pun harus dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya adalah 2 per 3. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 itu 4 per 5 itu senilai dengan 16 per titik-titik. Empat untuk jadi 16 itu harus kita kalikan dengan angka 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Maka 5 pun sama, harus dikali dengan 4 untuk bisa mendapatkan pecahan senilai. 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 4 per 5 itu senilai dengan 16 per 20. Nah, untuk pecahan ketiga yang harus kita cari adalah 8 per titik-titik. Kita lihat dari pecahan sebelumnya ya. 16 per 20. 16 untuk jadi 8 itu harus dibagi 2. Maka 20 pun sama, harus dibagi 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Oke. Tulis di soalnya menjadi 8 per 10. Nah, berikutnya kita akan ke nomor 9. Nomor 9 ini agak sedikit berbeda ya, karena yang diketahui pecahan yang di tengah. Maka titik-titik per 24 sama dengan 2 per 8. Nah, ini caranya adalah 8 itu harus diapakan supaya jadi 24? Maka harus dikalikan dengan 3. 8 dikali 3 hasilnya 24. Nah, maka pembilang pun sama, harus dikali 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 2 per 8 itu sama dengan 6 per 24.
Untuk pecahan senilai berikutnya, yaitu 1 per berapa? 1 per titik-titik. 2 per 8 itu senilai dengan pecahan 1 per berapa? Sama, tinggal 2. Jadi 1 itu harus diapakan? Harus dibagi 2. Maka kalau pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Menjadi 8 dibagi 2 menjadi 4. Maka pecahan senilai terakhir yang harus kita tulis adalah 1 per 4. Nah, yang terakhir. Nomor 10. Untuk nomor 10 ini hampir sama dengan nomor 9 ya. 4 per berapa yang pecahan yang senilai dengan 20 per 30? Nah, ini nanti penulisannya bisa kita pisahkan ya. 20 itu harus diapakan supaya menjadi 4? Nah, berarti 20 harus dibagi 5. 20 dibagi 5 baru bisa menghasilkan angka 4. Maka kalau 20 dibagi 5, 30 pun sama. 30 juga harus dibagi 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah 4/6. Nah, untuk mencari pecahan terakhir yang senilai, kita bisa menulis ulang yang 20 per 30-nya ya. Karena di sini sudah ada pembagian per 5, dibagi 5, maka untuk mempermudah kita bisa tulis ulang 20 per 30-nya supaya mudah untuk menjadikan pecahan senilai berikutnya. Jadi 20 per 30 itu sama dengan berapa per 3? Nah, 20 per 30 berarti kita lihat dulu 30-nya untuk jadi 3 itu harus dibagi 10. Maka pembilang pun sama, dibagi 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2/3. Terima kasih, selamat belajar.